Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al khazna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita memuji Allah, kembali Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu kajian rutin yang senantiasa kita adakan di setiap Ahad, Sabtu dan Ahad ya. Ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena berbicara tentang nikmat bukan hanya tentang harta dunia, namun lebih daripada itu ketika memang Allah masih meringankan langkah kaki kita, melapangkan dada kita untuk mau hadir dalam majlis-majlis ilmu. Karena tidak semua hati ini Allah jadikan luas. Mengingat bahwasanya syariat itu Allah jadikan untuk memudahkan urusan manusia, hanya terkadang ada di antara hamba-hamba Allah yang kemudian berhati sempit sehingga beranggapan bahwasanya syariat ini sempit. Maka terkadang kita dapatkan mereka-mereka yang kemudian tidak memberikan ruang terhadap sesuatu yang seharusnya para ulama saja itu berbeda pendapat ya. Namun kemudian memaksakan agar supaya tidak ada pendapat yang berbeda, sehingga seolah-olah di luar pendapat yang mereka yakini itu batil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal bukan apa namanya, bukan sunnahnya itu yang kemudian menyempit, namun hati seseorang ini yang kemudian kurang luas. Maka kalau kemudian kita menyadari betapa keragaman pendapat itu sesuatu yang niscaya ya, apalagi dalam perkara-perkara fikih, ini merupakan sebuah keniscayaan ya. Artinya kalau kemudian kita dapatkan para ulama itu berselisih pendapat dalam satu masalah, kalau ulamanya saja sudah berbeda pendapat, terus ya kitanya yang jahil-jahil kan tinggal ngikut saja sebetulnya ya. Kalau ulamanya beda pendapat, terus kita mau ngapain? Mau maksakan supaya satu pendapat? Ya itu mustahil lah. Ya, ya sudah tinggal ngikut saja. Hanya era di mana kita hidup ini memang masya Allah ya, masing-masing kita merasa punya hak untuk kemudian memberikan pendapatnya dalam perkara syariat. Padahal kalau kemudian kita menyadari status diri kita itu bukan siapa-siapa. Kita juga sadar bahwasanya ilmu kita itu terbatas dan sangat minim, bahkan sangat kurang. Namun kemudian merasa diri memiliki kapasitas untuk mengambil sebuah kesimpulan hukum. Ya, maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari ini Allah masih memberikan kepada kita pemahaman Islam yang benar. Mengingat sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu azamun ni'am ya, salah satu daripada nikmat Allah yang besar itu adalah ketika Allah masih memberikan kepada kita sihatul faham ya, pemahaman Islam yang benar ya. Yang ini ya menjadi syarat bagi kita untuk bisa kemudian memahami Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berbicara tentang fikih sirah, kita berbicara masih ahbabullah, ini pekan kedua ya.
Ahbabullah, golongan-golongan yang kemudian mereka mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang itu diharapkan oleh seluruh manusia. Hanya sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwasanya cinta Allah ini berbanding lurus dengan cinta seorang hamba. Artinya ketika seorang hamba berharap mendapatkan cinta, ridho dan kasih yang Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlak pertamanya hamba itu harus ridho dulu, menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Satu perkara yang mustahil kalau kemudian Allah ridho kepada hamba, kok hambanya enggak ridho sama Allah, itu mustahil. Karena ini timbal balik lah. Timbal balik, faktor yang menjadikan Allah mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan keridoannya adalah lantaran hamba itu betul-betul ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Doa yang senantiasa kita panjatkan kan demikian. Raditu billah, ini diajarkan di sekolah-sekolah dan sampai hari ini juga masih diajarkan ya. Baik di TPA ataupun di sekolah-sekolah dasar itu masih senantiasa diajarkan. Raditu billahi robba. Aku ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-ku. Hanya terkadang prakteknya banyak yang enggak sadar, seseorang kemudian pada prakteknya ini. Banyak yang kemudian tidak menyadari kalau dirinya kurang ridho untuk menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Ya. Bahkan kemudian ridhonya yang lain untuk sebagai Rabb-nya. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian serius kita. Kenapa? Karena mustahil kita akan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian hati kita saja enggak ridho menerima Allah sebagai Rabb kita. Jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada pembahasan mereka yang senantiasa beramal ya, walaupun kemudian amalnya itu minim namun berkesinambungan. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saddidu wa qaribu wa'lamu allay yudkhila ahadakum amaluhu aljannah wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu, benarkanlah atau betulkanlah, perbaikilah ya. Wa qaribu, dan mendekatlah. Wa'lamu allayyudkhila ahadakum amaluhul jannah, dan ingatlah bahwasanya amal-amal kalian tidak akan pernah memasukkan kalian ke dalam jannah. Wa anna ahabbal a'mali ilallah, dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwa muha wa inqalla, adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, berkesenambungan, sekalipun minim, sekalipun sedikit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas saja insyaallah kita bisa memahami makna daripada hadis tersebut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya agar kemudian senantiasa berupaya untuk memperbaiki, senantiasa berupaya untuk mendekati kebenaran ya. Dari setiap amal-amal yang kemudian dilakukan, maka seorang muslim, seorang mukmin, dia bukan hanya dituntut untuk memperbanyak amalan-amalannya, bukan hanya dituntut untuk memperbanyak ibadah-ibadahnya, namun jauh lebih daripada itu, dia harus lebih menyibukkan diri untuk berupaya memperbaiki kualitas ibadahnya. Artinya seorang mukmin itu dituntut untuk lebih mengetahui apakah ibadah-ibadah yang selama ini sudah dia lakukan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum. Jadi enggak kemudian terjebak dengan beragam aktivitas amal ibadah, namun dia enggak peduli apakah ibadahnya itu sudah sesuai dengan sunnah atau belum. Ini keliru ya. Maka Rasul mengingatkan saddidu wa qaribu. Nah, di sini kemudian penulis menjelaskan, menjabarkan terkait saddidu wa qaribu. Maknanya adalah
Ya sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad bahwasanya yang namanya amal itu memiliki dua syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kholison sawaban, ikhlas dan benar. Kholison ayyakuna lillah, yang namanya ikhlas itu semata-mata tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridho Allah. Sekalipun kita dapatkan dalam hadis-hadis itu bahwasanya ada aktivitas-aktivitas ibadah yang kemudian punya efek samping, dia bisa memperlancar rezeki, bisa memanjangkan usia, bisa memudahkan urusan. Cuman ini semua efek samping. Jangan sampai seseorang kemudian beramal tujuan utamanya agar supaya rezekinya lancar. Ya, ini keliru ya. Karena kita juga sering dapatkan ya yang namanya sedekah itu kan bisa apa? Ya, salah satu pintu-pintu rezeki, pintu-pintu yang kemudian amalan-amalan pembuka pintu rezeki lah biasanya kalau dalam buku apa namanya judul-judul buku itu. Berapa 360 amalan pembuka pintu rezeki ya. Hanya terkadang kita banyak di antara kaum muslimin salah dalam memahami konteks hadis-hadis yang berbicara tentang bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang bisa memudahkan seseorang untuk meraih rezeki. Sehingga kesalahannya ketika dia melakukan amalan tersebut tujuan utamanya supaya rezekinya lancar. Nah, ini jelas kelirunya. Salat duha. Ini sudah masyhur ya. Sholat duha itu salah satu sholat yang kemudian banyak dijelaskan ini akan memudahkan rezeki seseorang. Maka tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian mendawamkan sholat duha tujuan utamanya untuk agar rezekinya lancar. Benar Pak, benar itu. Hah? Iya Pak, iya. Iya kan? Nah, kira-kira benar enggak itu? Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Coba kaitannya apa? Salat duha dengan rezeki lancar itu. Ya, bisa dijelaskan enggak kaitannya antara salat duha dengan rezeki lancar? Ya. Yang paling otentik itu memang kaitannya dengan sedekah. Ya, sedekah itu memang dalam banyak ayat, dalam banyak hadis itu Allah memberikan jaminan bahwasanya yang namanya sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya. Al-Qur'an menyebutkan itu ya paling minim satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, maksimal disebutkan sampai dengan 700 kebaikan. Ya, 700 kali lipat. Ini diperuntukkan bagi mereka yang memang terbiasa hitung-hitungan. Ya, infak sekian, wah nanti bakal dapat balik sekian. Adapun mereka yang kemudian jor-joran betul sama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka balasannya bighairi hisab, tanpa batas. Ya, ini jadi teringat guyonannya Gus Baha ya. Gus Baha hafizahullah taala. Wali itu ya, wali itu gajinya enggak jelas. Ya. Kalau karyawan itu kan gajinya jelas ya, sebulan sekian ya. Kalau wali itu enggak jelas ya. Enggak tentu awal bulan, enggak tentu akhir bulan, enggak tentu pertengahan bulan karena wali bighairi hisab ya. Tanpa batas. Kadang-kadang ya tahu-tahu nongol aja tuh rezekinya ya. Jamaah semoga dirahmati Subhanahu wa taala, kaitannya bahwasanya Allah memudahkan rezeki seseorang ini memang sangat erat dengan perkara sedekah. Ya, karena memang Masya Allah apa yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu akan berbanding lurus dengan apa yang akan Allah berikan kepada hamba tadi. Ya. Nah, sholat duha ini kan kaitannya dengan sedekah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seluruh persendian kita ini memiliki berapa? 360 sendi ya, dan masing-masing punya hak untuk disedekahi. Setiap satu kebaikan bernilai satu sedekah. Sahabat nanya, ya Rasul, siapa di antara kita yang kemudian sanggup setiap hari sedekah 360 kali? Nah, Rasul kemudian menyebutkan dua rakaat sholat duha itu mencukupi untuk menyedekahkan seluruh sendi-sendi kita. Ah, ini kaitannya sedekah.
Maka kemudian banyak disebutkan bahwasanya sholat duha ini menjadi salah satu amalan untuk memudahkan rezeki seseorang. Namun sekali lagi ya, menjadi keliru ketika seseorang beribadah tujuannya, cita rasanya, cita rasa dunia. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sejatinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Rasul menyebutkan dimudahkan rezekinya, Allah menyebutkan dilipat gandakan pahalanya, ini sebagai satu motivasi. Namun jangan sampai tujuan utamanya itu. Karena boleh jadi nanti akan Allah berikan apa yang menjadi tujuan utama, namun di akhirat kelak dia enggak kebagian apa-apa. Ya. Surat Hud ayat 15-16 itu kan sudah sering kita bahas ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan ya kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan, apa yang dia harapkan dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Wahum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi. Ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun kemudian mereka enggak punya balasan di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, sia-sia apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan kemudian batal segala apa yang pernah mereka kerjakan. Ya, coba nanti bisa dibuka deh. Ya, bisa dibuka itu tafsirnya surat Hud ayat 15-16. Kenapa tidak ada ayat yang paling banyak menjadikan sahabat menangis kecuali ayat ini? Maka para sahabat ketika membaca ayat ini, kemudian mereka kok merasa mendapatkan fasilitas kemudahan dari Allah dalam kehidupan dunia, mereka khawatir gak Allah menyegerakan nikmat itu di dunia sehingga mereka gak punya bagian apapun di akhirat. Ini para sahabat, segala fasilitas kehidupan mewah sih enggak ya, segala kemudahan yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia itu mereka khawatir jangan-jangan Allah menyegerakan nikmat itu di dunia sehingga tidak tersisa lagi bagi mereka nikmat akhirat. Ini kekhawatiran para sahabat. Maka sekali lagi ayat ini yang kemudian menjadikan para sahabat itu banyak menangis. Kekhawatiran mereka masya Allah. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW sekali lagi dalam hadis itu mengingatkan saddidu wa qaribu. Perbaikilah, perbaiki kualitas ibadah, perbaiki niat ya. Agar jangan sampai niat-niat ibadah yang seharusnya itu untuk akhirat kemudian berubah cita rasanya cita rasa dunia. Wa qaribu, mendekatlah, ringankanlah. Jangan terlalu kemudian memberatkan diri kalian dengan sesuatu yang seharusnya itu bukan menjadi beban pokok bagi kalian. Dalam perkara dunia, Allah Rasulullah SAW juga kemudian merintahkan, ya biasa-biasa saja. Dalam perkara akhirat juga jangan berlebih-lebihan. Mencukupkan diri dengan sunnah itu menjadi bagian daripada sesuatu yang penting, Pak. Sederhana dalam sunnah jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah. Ya. Maka dalam segala hal, baik perkara-perkara akhirat ataupun perkara-perkara dunia, Rasulullah SAW senantiasa merintahkan umatnya ini untuk berlaku insaf, pertengahan. Tidak kemudian meremehkan, tidak juga kemudian terlalu lebay, berlebih-lebihan gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dan beliau mengajak untuk bersikap sederhana, di mana beliau berpegang teguh kepadanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjida fa idza hablun mamdudun bainas sarit
bainas sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la khulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyaq'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, maka beliau mendapati ada sebuah tali yang melintang antara tiang, ya, antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, ini tali apa? Mereka menjawab, ini tali milik Zainab. Apabila dia merasa letih, maka dia senderan ke tali tersebut, ya, letih dalam sholat maksudnya, ya. Apabila dia merasa kecapean ketika berdiri sholat, maka dia kemudian bersandar di tali tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, jangan lakukan yang demikian. Dah, copot talinya. Hendaklah salah seorang kalian itu sholat selama dia sedang bersemangat. Apabila kondisinya sudah rodok lemah, yuk istirahat atau sholat sambil duduk. Lihat ya, Rasul tuh kalau ngasih petuah, ngasih wejangan itu simple, enak, nyenengin, gak bikin orang sakit hati. Ya, Masya Allah. Kenapa? Ya kita sadar, para sahabat juga sadar, tidak ada manusia yang paling ngerti tentang Allah kecuali Nabi. Dan tidak ada manusia yang paling baik kualitas ibadahnya kecuali Nabi. Maka ketika kemudian ada seseorang bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang bagaimana sholatnya Nabi, ya, Ibunda Aisyah menjelaskan tentang sholatnya Nabi, sebagian sahabat kemudian, demi Allah aku akan sholat malam terus dan kemudian gak tidur-tidur. Sahabat yang kedua, aku gak akan kemudian menikah supaya gak terbagi cintaku dengan manusia, ya, supaya kemudian aku bisa mengimbangi ibadahnya Nabi, ya, Masya Allah. Aku akan puasa terus, gak akan berbuka-buka. Rasul dengar, itu apaan? Ya, aku puasa, ya aku berbuka. Aku sholat, ya aku tidur. Aku ya juga menikah. Baru kemudian turunan hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kan begitu, ya, Masya Allah. Rasul, ini hikmah kenapa kemudian Allah itu menurunkan Rasul dari kalangan manusia itu supaya bisa ditiru sama umatnya. Ya, Rasulnya itu sama-sama manusia, ya sama-sama makan makanan pokok, sama-sama suka belanja ke pasar, kan begitu ya. Ya menikah, ya ngantuk, ya tidur. Karena sama-sama manusia, enggak keluar status dari manusia, tujuan utamanya supaya kemudian umatnya ini betul-betul bisa mencontoh kehidupan nabinya. Dan demi Allah, tidak ada satupun waktu, ya, yang kemudian itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali umatnya pasti bisa mencontoh, kecuali dalam hal-hal yang itu khusus bagi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun yang lainnya yang tidak dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang khusus untuk Nabi itu kan seperti qiyamul lail, ya. Qiyamul lail itu kan wajib bagi Nabi, ya. Qiyamul lail itu wajib bagi Nabi dan tidak wajib bagi umatnya, sunnah muakkadah. Kenapa? Kalau kemudian diwajibkan bagi umatnya, ya enggak bakal sanggup mesti. Tapi bagi Nabi itu wajib, ya. Nah, buat hal-hal yang tidak dikhususkan untuk Nabi itu pasti umatnya sanggup niru, sanggup nyontoh. Kalau kemudian kok ada umatnya yang enggak sanggup nyontoh kehidupan Nabi, maka bisa dipastikan boleh jadi itu kekhususan bagi Nabi, atau yang kedua itu bukan syariat, mesti bukan dari Nabi gitu, ya. Kalau kemudian ada umatnya yang enggak sanggup mengikuti contohnya. Ya, tapi harus dibedakan antara enggak sanggup dan enggak mau, harus beda itu, ya. Enggak sanggup atau enggak mau. Hadis dari Anas bin Malik, ja'a salah satu, nah ini yang tadi ya, rohti ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tiga orang laki-laki ke rumah istri Nabi menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Maka ketika diceritakan seakan-akan mereka menganggap ibadah mereka itu sedikit. Kemudian mereka berkata, di mana ibadah kita dibandingkan ibadah Nabi? Ya, beliau itu telah diampuni dosanya. Ini pikirnya sebenarnya logis. Berangkat dari semangat keinginan untuk beribadah,
mereka berpikiran logis, nabi saja yang dosanya diampuni sudah pasti masuk surga, enggak bakal tersentuh api neraka, ibadahnya sampai kayak begitu. Dalam hadis lain kan disebutkan syukurnya nabi itu kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya toh. Ya, ibadahnya saja sebegitu. Sementara kita yang dosanya belum tentu diampuni, belum tentu masuk surga, belum tentu terbebas dari neraka, ini masih males-malesan ibadahnya. Nah, demi Allah, aku enggak akan nikah supaya kemudian bisa ibadah terus, aku enggak akan berbuka, aku puasa terus, aku enggak akan tidur, mau qiyamul lail terus. Nah, yang demikian kemudian justru malah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian yang telah mengatakan hal ini dan itu? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan tidur, aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, mengingkari, maksudnya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ya qiyamul lail, ya tidur, ya puasa sunnah, ya berbuka, ya nikah, ya ini namanya manusia. Tapi biasanya kalau hadis faman ragiba an sunnat itu diidentikan dengan masalah pernikahan terus ya. Ya kan? Ya kalau misalnya pas lagi khutbah-khutbah apa namanya khutbah nikah itu selalu an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni, nikah itu adalah sunnahku, siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Ya, seumpama kemudian enggak disebutkan sunnah juga tetap aja namanya manusia, dia butuh menikah kan. Ya, cuman Rasul penegasannya bukan cuman di nikahnya toh, seluruh hal-hal yang kemudian itu berkaitan dengan Rasul, pernah dilakukan Rasul, dicontohkan Rasul, itu namanya sunnah. Ya, artinya secara syariat perkara sunnah kan kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang kemudian disandarkan kepada nabi. Kalau pembahasan secara fikih iya yang namanya sunnah, kalau bicaranya hukum loh ya, bicaranya hukum yang namanya sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan ya enggak apa-apa, perkaranya sunnah. Ini pembahasan secara fikih ya, pembahasan secara umumnya sunnah itu ya thariqah, cara yang kemudian dilakukan oleh nabi, kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang kemudian itu disandarkan kepada nabi, min qaulin au fi'lin au takririn, baik itu perbuatan, ucapan, atau sesuatu yang Rasul enggak nyuruh, tapi Rasul juga enggak ngelarang. Apa contohnya? Rasul enggak nyuruh, tapi Rasul juga enggak melarang. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya sesuatu yang Rasul enggak nyuruh, tapi ketika para sahabat melakukan, Rasul enggak kemudian melarang itu? Hah? Mancing. Contohnya makan dop. Ya. Ini yang kemudian disebut sama orang-orang biawak. Ini keliru kalau kemudian ad-dobu itu disebutkan biawak sebagaimana biawak yang kita kenal, Pak. Ya. Salah. Ya. Ad-dob yang disebutkan dalam hadis, jadi itu kan kisahnya apa namanya sahabat Khalid bin Walid itu nangkep dob itu kemudian dikuliti, disembelih, kemudian dimasak ya Rasul, tapi enggak mau makan, tapi juga enggak dilarang sama nabi. Nah, kemudian diterjemahkan biawak, tapi biawaknya gurun sama biawak kita beda, Pak. Kalau biawaknya gurun itu ada si videonya itu, itu hampir kayak apa ya, emang bentuknya sama kayak bentuknya sama kayak cicak gitu, sama kayak biawak, cuma kalau biawak itu kan dia hampir kayak buaya malah bentuknya ya. Kalau dob itu unyu-unyu banget badannya, juga menul-menul gitu ya, dan makanannya sayur ya, nggak makan bangkai, nggak makan daging, makanannya sayur, dan itu memang dikembangbiakkan itu kalau kemudian di apa namanya di Arab-Arab itu juga dipiara, memang dikembangbiakkan. Nah, nggak bisa kemudian disamakan dengan biawak yang ada hidup di kita hari ini, makanannya bangkai, kemudian juga bentuknya begitu ya, beralasan oh ini dob ya kan, biawak, keliru ya. Ah, ini biawak ini ya tadi Rasul
dia beliau enggak suka untuk makan biawak, tapi beliau tidak melarang ketika ada sahabat yang kemudian makan biawak itu, adzab. Ya, ini salah satu hadis takrir ya, sesuatu yang Nabi tidak memerintahkan tapi juga Nabi tidak melarang hal tersebut. Nah, ini semua bagian daripada sunnah ya. Pokoknya semua yang disandarkan kepada Nabi itu bagian daripada sunnah. Maka termasuk di dalamnya konteks kenapa nikah itu disebut sunnah, karena Rasul melakukan hal tersebut. Dan ini juga bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah. Apalagi kalau kemudian bicara poligami, wah sunnah Nabi ya, sunnah Nabi poligami. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk sederhana, dia juga menyebutkan apa yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan keyakinan. Beliau kemudian bersabda, wa'lamu allai yudkhila ahadakum amaluhul jannah, dalam hadis yang pertama tadi ya. Dan ketahuilah bahwasanya amal salah seseorang di antara kalian tidak akan dapat memasukkan dirinya ke dalam jannah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah terus untuk apa seseorang itu beramal? Coba. Padahal kita beramal itu kan tujuannya supaya kemudian dapat apa? Ini sudah sering kita jelaskan dalam banyak hadis, memang Rasul menyebutkan itu demikian. Bahkan kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasul, demikian pula juga Anda toh. Berarti amalan Anda tidak bisa menjadikan Anda masuk surga. Iya, semua. Semua amalan-amalan kita itu bukan menjadi penyebab kita untuk masuk surga. Bukan menjadi penyebab utama menjadikan kita itu masuk surga. Karena satu-satunya yang menyebabkan kita masuk surga itu hanya rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah ini berbanding lurus dengan ampunan Allah. Ampunan Allah berbanding lurus dengan ridho Allah, kan begitu? Ya. Maka keliru besar ketika kemudian seseorang pede merasa yakin amalannya banyak, wah saya pasti masuk surga. Ini kekeliruan besar, ya. Karena kalau kemudian masuk surganya seseorang lantaran faktor amalan, ya kasihan yang enggak punya amalan, kan begitu. Bahkan kalau kemudian kita baca di 18 tingkatan manusia di surga itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu ada kelompok-kelompok yang mereka sama sekali enggak punya amal kebaikan sedikit pun. Belas enggak punya amal kebaikannya, cuman tetap dimasukkan Allah ke dalam jannah. Yang jelas masih ada iman di dalam dirinya. Kalimat la ilaha illallahnya enggak batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba. Ini Masya Allah, betul-betul murni kasih sayang Allah seorang hamba itu masuk surga itu betul-betul murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan lantaran amal-amalannya. Karena Masya Allah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang kita lakukan itu untuk membayar nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan dunia saja enggak cukup. Ya, Pak ya. Allah kan menyebutkan wa yutimmu ni'matahu, Allah sempurnakan nikmatnya atas kalian. Kalimat tamma ya, ini sudah pernah kita bahas. Kenapa kalimat sempurna? Kata sempurna dalam Quran itu ada dua, kamal dan tamam. Kalau tamam itu sempurna semenjak awalnya, dari semenjak diberikan itu sudah sempurna, enggak bertahap penyempurnaannya. Penciptaan manusia itu sempurnanya bertahap. Dari mulai lahir oek, kemudian jadi bayi, jadi balita, jadi pemuda, sampai kemudian tua, meninggal dunia, itu sempurnanya penciptaan manusia bertahap. Kalau bertahap penyebutannya kamal. Tapi kalau dari semenjak diberikan sudah sempurna, itu penyebutannya tamam. Waliyutimma ni'matahu alaika, dan Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian, itu maknanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah sempurna dari sananya, ya. Maka sempurnanya nikmat ini, kalau kemudian sekalipun kita 24 jam ibadah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamanya juga enggak bisa buat membayar sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Buat membayar nikmat di dunia saja enggak bisa lah, kok ngarepin surga. Coba.
ya. Maka demi Allah, amal-amal kita tidak akan bisa menyebabkan kita masuk surga. Satu-satunya hal yang kemudian menyebabkan kita masuk surga itu hanya rahmat dan kasih sayang Allah. Sementara amal itu nanti fungsinya untuk kedudukan kita di surga nanti, ya. Maka qiraatul Quran, ya, itu kan Rasul juga kemudian memberikan motivasi untuk memperbanyak qiraah. Kenapa? Posisi kalian di jannah sesuai dengan ayat yang kalian baca. Semakin banyak semakin tinggi, ya, masya Allah. Maka beramalnya kita, ya tadi, kita pengen berharap kalau kemudian kita doanya sebagaimana diajarkan Nabi, kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Jangan cuman mintanya doang, tapi amalnya minim. Harus seimbang antara doa yang kita panjatkan dengan amal yang kita lakukan. Kita berdoa mintanya surga Firdaus, tapi kemudian amalnya ya biasa-biasa saja, ngimpi nanti. Kalau mintanya surga Firdaus, ya amalannya juga harus kemudian yang mengarah kepada surga Firdaus. Amalan-amalan spesial gitu ya. Ini baru sesuai. Sama orang kemudian bercita-cita pengen jadi apa? Misalnya dokter, ya. Tapi mancing terus kerjaannya, enggak bakal jadi dokter lah. Ya. Taib jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kemudian menyebutkan lau annallaha azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairal lahum min a'malihim. Kalaulah Allah berkehendak mengadab makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi, niscaya Dia akan mengadab mereka. Sedangkan apa yang dilakukan Allah itu tidak bisa disebut sebagai kezaliman terhadap makhluk. Ya. Artinya apa? Mustahil bagi Allah mengadab makhluk baik di langit ataupun di bumi kalau enggak punya alasan. Ya. Karena Allah tidak akan mengadab satu kaum kecuali mesti lantaran kezoliman kaum tersebut. Itu sudah sunnatullahnya kayak begitu. Allah mengharamkan kezoliman untuk dirinya dan juga kemudian mengharamkan untuk makhluknya. Maka ketika ada satu kaum kemudian Allah berikan azab, turun azab kepada mereka, itu enggak mungkin kalau kaum tersebut enggak punya dosa. Itu yang harus kita pahami dari setiap musibah-musibah yang kemudian menimpa di muka bumi, ya. Artinya kalau kemudian terjadi beragam musibah, pastikan mesti di wilayah itu ada yang kemudian melakukan kemaksiatan, itu sudah pasti. Kebakaran hebat, kebakaran mana gitu, pasti ada yang maksiat. Gak mungkin enggak, ya. Kenapa? Allah gak akan berbuat zalim kepada hamba. Dan apabila Allah merahmati mereka, niscaya rahmatnya itu lebih baik daripada amal-amal yang mereka lakukan, ya. Amal saja tidak menjadikan seseorang masuk surga, tetapi hanya dengan rahmat Allah lah, ya, Allah masukkan orang yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang beramal, yang Allah telah meliputi mereka di dunia dengan rahmatnya dan memberikan taufik kepada mereka untuk beribadah kepadanya. Maka amal soleh mereka di dunia itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan menurunkan rahmatnya di bumi hanya satu, Pak. Ya. 99 sisanya itu Allah simpan untuk di akhirat nanti. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi, maka kita dapati seorang ibu mampu menyayangi anak-anaknya, seorang suami mencintai istrinya, para binatang, ya, seekor binatang itu mampu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Itu hanya dengan satu rahmat yang Allah turunkan di bumi. 99-nya masih Allah simpan di akhirat itu. 99 Allah simpan di akhirat untuk nanti di kehidupan jannah, di kehidupan surga itu nanti.
Ya. Maka bisa dibayangkan kalau hanya dengan satu rahmat saja kita bisa merasakan kasih sayang dalam kehidupan dunia, bagaimana lagi ketika kemudian 99 rahmat itu Allah berikan bagi mereka yang kemudian dimasukkan Allah ke dalam jannah. Maka akan kita dapatkan dalam kehidupan di surga itu sudah enggak ada lagi yang namanya perasaan dengki, itu enggak ada. Perasaan ghil, sakit hati, memang kenangan dalam kehidupan dunia itu akan tetap terbawa gitu ya. Artinya nih, obrolan kita, kita ngumpul bareng, guyonan, kemudian apa ngerumpi bareng, itu ketika kemudian masuk surga bareng-bareng, Allahumma amin ya. Itu nanti terbawa kenangan itu, kemudian akan cerita-cerita di dalam surga ya. Bahkan ketika dulu mungkin teringat pernah dizolimi sama saudaranya, ya hanya sekedar cerita saja, gilnya sudah enggak ada sama sekali. Perasaan sakit hatinya dulu pernah dibully di dunia gitu, udah enggak ada sama sekali. Kenapa? Setelah melewati sirat, itu kan ada satu lagi jembatan kontorah namanya. Nah, sebelum melewati kontorah inilah semua penyakit hati itu akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kezaliman-kezaliman antara sama manusia itu semua dibayar tunai sebelum melintas kontorah tadi. Ketika sudah melintas kontorah, seluruh penyakit hati itu hilang. Ya kalau di dalam kehidupan dunia dengan satu rahmat saja kita bisa memberikan maaf kepada orang berbuat salah sama kita, bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan di surga nanti. Ya sudah, betul-betul isinya Masya Allah ya, isinya yonggur nikmat-nikmat tok. Ya. Jamaah semoga diridhoi Subhanahu wa taala ya. Inilah di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, bersikap sederhana dalam beramal baik untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Sebuah asar ya, yang namun ini masuk di darat di jajaran ahadis dhaifah ya oleh Syekh Albani. Asar ini kemudian dimauqufkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau enggak salah ya. I'malu fid dunya, ya, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, ya toh? Kemudian beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok hari mati. Namun sekali lagi ini asar yang kemudian didoifkan oleh Albani ya, la aslalah, enggak ada asalnya, mauquf kepada sahabat, enggak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kemudian kita pahami secara makna ya, secara makna ini kan perintah untuk ya dalam masing-masing posisi ya, hendaklah ya tetap sama-sama proporsional. Ketika kemudian bekerja untuk perkara dunia ya semangat. Cuman jangan sampai kemudian menjadikan seseorang terlena dengan perkara dunia, akhiratnya ketinggalan. Nah, adapun untuk perkara akhirat ya maksimal. Kalau kemudian untuk perkara dunia bayangannya seolah-olah kita hidup selamanya, ya ini bekal kita akan begitu. Untuk perkara akhirat kemudian disebutkan seolah-olah kamu mati besok, ya jangan sampai ketika beribadah ya main-main, guyonan, ya harus tenanan. Ya. Kenapa? Ya besok bakalan mau mati. Kasarannya begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian diasarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas ya, dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, maka masing-masing punya kadarnya tersendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan wabdaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, cari, kejar, raih apa yang Allah janjikan bagi mereka, bagi kalian untuk kehidupan akhirat ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, kejar bersungguh-sungguhlah untuk menggapai, untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan bagi kalian dalam kehidupan akhirat berupa jannah. Itu perintah pertamanya itu, untuk serius tenanan mengejar akhirat. Cuman kemudian Allah enggak zalim, walatan sanasibaka minad dunia, karena kalian masih hidup di dunia, jangan sampai kehidupan dunia kalian juga terbengkalai ya. Tetap perhatikan hak-hak kalian di dunia
ya. Jangan sampai mengejar akhirat kok kalian abai terhadap perkara dunia. Rasul enggak ngasih nyontoh kayak begitu, ya kan? Ya, Rasul akhiratnya yo kejarnya mati-matian, perkara dunia juga enggak ditinggalkan semuanya. Kalau Rasul mau kaya ya bisa. Ya. Inilah gambaran orang zuhud tuh kayak begitu ya. Orang zuhud bukan berarti yang kemudian pakaiannya compang-camping, enggak punya kendaraan, enggak ya. Kemudian bajunya kumel. Nah, ini bukan zuhud, ini mah jorok gitu ya. Orang zuhud itu dia mampu untuk kemudian membeli Alphard, cuman ya cukuplah Kijang gitu ya. Toh fungsinya sama. Orang zuhud itu dia mampu beli Ninja, cuman cukuplah pakai Vario gitu ya. Toh fungsinya sama gitu loh. Ya, orang zuhud dia bisa beli motor, kalau kemudian pakai sepeda sudah mencukupi, ya mencukupi enggak apa-apa. Artinya ketika dia membeli barang-barang yang mewah bukan untuk kemewahan, namun untuk memantaskan diri baik di hadapan manusia terlebih di hadapan Allah. Contoh misalnya Pak, seorang direktur gitu ya. Seorang direktur ya, secara kehidupannya dia zuhud. Cuman ketika dia memiliki kantor yang nyaman, dia memiliki kendaraan yang memantaskan diri ya, itu untuk memantaskan diri dia di hadapan para kliennya. Karena ya enggak pantas juga kalau kemudian ketemunya sama-sama direktur, dia kemudian kok berangkat ke kantor pakai ojek, ya enggak pantas. Ini enggak menghargai orang lain juga namanya. Kan begitu, ya. Jadi ketika kemudian dia beli kendaraan, dia punya kendaraan yang menurut orang itu mewah, tujuannya bukan untuk bermewah-mewah, namun tadi untuk memantaskan lawan bicaranya. Ya. Jadi bisa difahami ya? Bisa difahami loh ya. Artinya tidak semua kemudian ketika orang punya harta, punya barang-barang mewah kemudian dianggap wah ini bermewah-mewahan, enggak juga ya. Karena kembalinya ke niat masing-masing. Cuman kalau kemudian dia orangnya cuman sendirian tapi kok kendaraan sampai 2, 5, 6, nah ini ya ngopo kan begitu ya. Buat apa ya? Sementara itu pas nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Udah masuk surga ya. Udah. Enggak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah kalau enggak ada. Oh, ada. Kenapa? Iya, gimana? Iya. Iya betul. Kenapa imam itu kembali kepada mazhab imam itu kan tidak sholat jadi sebuah mazhab. Iya. Kemudian yang hadis yang sahih. Kadang-kadang cuma yang tadi yang berbeda yang takwil buta. Iya. Itu hasil mohon ya. Jangan sampai tadi orang kamu terjebak di boleh lebih berapa karena kita siapa? Ulamanya saja tidak berbeda. Gimana? Pendapat itu beda dari sebelum beliau itu menerima hadis yang sahih. Kita yang kayak ikuti kajian dapur. Iya, artinya begini, perbedaan pendapat itu kan mesti dalam masalah fikih, ya kan? Enggak, arti perbedaan pendapat itu dalam perkara furu'iyah itu pasti. Kalau dalam perkara usul itu enggak mungkin berbeda. Ya, perkara akidah itu enggak mungkin berbeda. Perkara fikih itu sebuah keniscayaan perbedaan pendapat itu. Ya. Dan ini apa ya? Satu perkara yang itu enggak mungkin bisa nyatu sampai hari kiamat itu enggak mungkin. Namanya perbedaan pendapat itu. Long zaman sahabat juga sudah berbeda kok. Dan setiap sahabat yang berbeda pendapat, Rasul itu enggak kemudian mencela masing-masingnya. Itu sudah sering kita sampaikan ya, kisah sahabat yang kemudian berbeda ya. Ya, terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sholat kecuali sampai perkampungan Bani Quraidah. Kan begitu? Coba ya, jangan sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ya ini ketika pengen nyerbu Bani Quraidah Yahudi. Para sahabat di tengah jalan kan juga berbeda dalam memahami hadis Nabi.
Waktu asar sudah mau habis nih, sudah mau masuk waktu maghrib. Sahabat kemudian, ini gimana Rasul ngelarang kita sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Qurayzah? Tapi ini masih jauh, sampai perkampungan Bani Qurayzah kita pasti bakal kehilangan waktu asar. Di situ saja para sahabat beda pendapat loh. Ada sebagian mereka kemudian, oh maksud Nabi itu enggak gitu, maksud Nabi supaya kita bersegera, jangan sampai kemudian terlambat di tengah jalan. Kalau ternyata terlambat ya sudah, kita sholat asar di jalan. Ya, jangan nunggu di kampung Bani Qurayzah. Sahabat yang kekeh, oh enggak bisa, Nabi nyebutnya begitu. Akhirnya sebagian mereka sholat di tengah jalan, ya belum sampai kampung Qurayzah. Sebagian mereka tetap sesuai dengan konteks hadis Nabi, nunggu sampai kampung Qurayzah baru kemudian sholat asar. Ngadu kepada Nabi. Ya sudah, enggak ada yang disalahkan sama Nabi. Gitu loh. Hadisnya sama, kan begitu. Ya. Maka begini ya. Memang para yang berbeda itu pendapat para ulama. Cuman demi Allah, para ulama juga kenapa mereka berbeda pendapatnya, mereka itu juga bukan berdasarkan ru'yah, apa namanya, ro'yu mereka. Mereka kan ngambil kesimpulan sesuai dengan hadis yang sampai kepada mereka, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Ya. Kalau kemudian ulamanya dengan ilmu yang mereka miliki saja sudah berbeda, kan kita tinggal ngikut para ulama sih. Maka adanya imam madhab itu kan memudahkan kita sebetulnya. Sangat memudahkan kita adanya imam madhab itu. Artinya begini, apa yang menjadi pendapat kita ya sudah itu kita lakukan. Cuman jangan pernah mencela mereka yang berbeda pendapat dengan kita, lantaran mereka juga punya landasannya, kan gitu. Iya Pak ya. Dan mereka juga punya landasan loh. Landasannya begini segala macam. Kita punya landasan, kita mengamalkan sesuai apa yang kemudian menjadi keyakinan kita. Monggo silahkan. Orang lain mengamalkan juga sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan dia. Kembali ke mana? Betul, ya. Kalau difahami gimana coba itu? Kalau difahami, kalau ada hadis yang sahih, ya, maka ambil hadis yang sahih. Harusnya para pengajar itu jangan kekeh. Juga ada, tapi sayangnya tapi sekarang belum sudah ada hadis yang sahih. Betul. Makanya artinya begini. Makanya gini. Dalam perkara perbedaan pendapat, semua hadis-hadis itu memang harus disampaikan, ya. Semua hadis itu harus disampaikan. Kalau memang perkara itu adalah perkara yang para ulama berbeda pendapat, maka semua perbedaan pendapat ini harus disodorkan, ya, harus disampaikan semua. Jangan kemudian dianggap, wah ini nggak ada perbedaan pendapat, hanya satu pendapat. Sementara kalau memang tidak terjadi perbedaan pendapat, ya sudah, itu juga disampaikan. Ini ulama sudah sepakat begini. Gitu ya. Memang terkadang ada ustaz-ustaz kemudian padahal itu perkara yang para ulama berbeda pendapat, cuman pengen ngebawa audiennya ngikut pendapat dirinya. Ini yang keliru. Sehingga perbedaan pendapat itu enggak kemudian disodorkan supaya kemudian audiennya ngikut apa yang menjadi pendapat dirinya. Ya. Ya wallah lam bisawab ya. Ya. Macam kayak gini lah ya, macam hampir perkara yang tiap tahun selalu berulang itu kan, penentuan ru'yah, penentuan apa namanya, entah itu satu Sawal atau kemudian apa satu Zulhijjah gitu ya, itu setiap tahun mesti berulang terus ya. Padahal ya sampai kapanpun itu mesti nggak bakal ketemu, mesti ya berbeda terus ya. Sudah, tinggal kemudian masing-masing meyakini yang mana, kan gitu. Ya, coba nanti kalau Ramadan mesti gitu lagi deh. Padahal tahun kemarin kita begitu juga loh. Beda pendapat, rame lagi. Nanti Ramadan tahun depan begitu lagi. Terus setiap tahun, enggak cuman di dunia nyata, di dunia WA juga kayak begitu. Iya loh. Ya. Taib jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian ala kulli hal, perkara fikih itu meniscayakan sebuah perbedaan, ya. Bagi yang terpenting adalah ya tadi, bagaimana kemudian kita bersikap terhadap sesama muslim yang boleh jadi mungkin berbeda pendapat dalam hal perkara fikih. Selama itu memiliki landasan, ya, jangan pernah mencela. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya.
Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini menjadi satu bentuk keberkahan dan sebagai satu bentuk pemberat amal kebaikan. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.